Tambah kriwul. Nah, Probolinggo jeneng. Ini namanya sama. Sudah selesai. Sudah selesai. Masukkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eros Manis. Hey, cheese, pemirsa. Perdepuran lagi. Iki aku arep gawe tahu isi sayuran. Tahu cemilan awan-awan. Karung kok di dunke rono ning gone. Pak tukang. Biasanya kan isine nganu yo mihun. Tapi aku gak suka mihun. Iki mencoba yang sayuran ya pemirsa. Sayurannya apa ya, Dik? Kol, bau, lo. Kol, wortel, seledri dan kok iki ditumis dulu. Bumbunya apa ya, Dik? Bawang putih, terus lada, sedikit lada. Ini, Mbak. Dicok deh. Udah, Dik. Mas. Itu pemirsa bumbunya apa ya? Iki lho pemirsa. Iki nanti tak bulek, tak kasih merica. Gak usah lah, awur iki kayak uyah, micin itu biasa. Oke. Okay. Sampai rasanya gurih. Ini belum dicuci, nanti dicuci. Anggek pengen gawe-gawe iki. Lagi sergap jadi. Dulu aku pernah jualan gorengan pemirsa. Kalau madu pemirsa on omongan. Aku nggak bisa gimana. Dulu aku pernah jualan dengan Rondo Royal, Melo, Limpang Limpung dulu. Di mana sih? Di Gang Pasar. Bubur. Aku ya bisa bikin bubur. Bubur kanirang, kacang hijau, bubur putih. Tahunya? Tahun ini sudah beli di Tahu Ideran. Berapa di satu bungkus? Satu bungkusnya 2.500. Oke, wortelnya ya pemirsa. Diiris memanjang. Tipis-tipis berkolot. Tipis-tipis dari bujuku. Ya. Tolong nih Mbak. Ya. Ini sudah mulai enggak ada karena tidak ada merica bubuk. Merica bubuk orang buka, iki tak kasih merica ya, tak ulek ya. Langsung lembut iki. Oke, sedap. Maaf ya pemirsa jika bumbunya berbeda dengan iki versi Pinky Manis iki. Sebenarnya kan tidak sama. Iya. Bumbunya mau bawang sama merica ya pemirsa. Jika pemirsa mau ada masukan, ya, komentar di. Bisa dicoba ntar kalau buat lagi ya di. Nanti next mau bikin apa lagi? Soalnya lagi belajar pemirsa. Iki bumbu senggung ngoseng, Dik. Dicuci dulu. Cuci. Yum. Jangan terlalu banyak. Masukkan bumbu. Ini
Baunya sudah harum. Harum ya, Mas. Bau lagi. Gak pasti. Iki piye dik sampai apa iki? Sampai layu. Oh, sampai layu pemirsa. Geser terus sampai layu. Sudah layu pemirsa, tadi sudah tak kasih bumbu. Bumbunya apa Edin mau? Tadi tak kasih Royco sedikit, gula sama micin sama gula sedikit. Lain si panete. Gula remah-remah. Gimana? Tambahin Royco sedikit. Tambahin Royco ya pemirsa, soalnya kurang anu. Soalnya nasi-nasi, soalnya kan gua tepungnya tak kayak Royco. Sedikit aja ya, Dik. Sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang tahap tinggal... kedua, kali tahu. Untuk tahu. Sekarang saya ini. Eko ditaruh di Dik. Piringnya, Dik. Piring aja. Di sini kurang banyak ya pemirsa, tapi kok dibuat secukupnya ya Dik. Tak cuciin dulu nih. Dilanjut pemirsa lagi wayahe bumbu apa yang kayak isi. Ini sudah dipecah-pecah ini. Dimasukkan gini. Gue kecil di balut tepung. Mesti gugup. Sudah cuci tangan. Semoga suka. Semoga Pak Tukangnya suka ya Dik. Iya. Yeah. Dik, tahunnya kini harus di air penggantung tepi. Jadi tak kau tahu yang gue tahu kita misal. Soalnya kau tahu ni mungkin kalau misal. Di. Walah. Pokoknya diisi sampai selesai ya pemirsa. Ini ada berapa tahu Dik? Dik mau dihitung ada 17 tahu. Marai wis kanu kok. Metumbasne wis gak entek mbok lho. Kon sore wong. Saat ini mawon kan kok ya wis rene-rene. Baru ge dilanjut karo apa? Nepungi. Tepung. Dilanjut buat tepungnya. Tepungnya tepung apa ya Dik? Tepung terigu bisa, tepung sedek bisa, tapi tak kasih tepung beras soalnya ben awet periuk. Tepungnya secukupnya ya pemirsa, sesuai kebutuhannya tahunnya ada berapa. Tepung terigunya juga pokoknya dikira-kira pokoknya secukupnya. Bumbunya yang tepung apa ya Dik? Royco saja ya. Oh dikasih Royco saja pemirsa. Kalau pemirsa ada saran di komentar ya. Kan berbeda-beda orang beda. Kita tepung berasnya jadi Dik. Tepung berasnya buat sendiri. Kasih 2 irus cukup. Dikasih Royco. Ora entek gene Mas aku. Ora campur-campur, Dik. Apa?
balance apa mix mix semua. Airnya juga secukupnya ya pemirsa. Airnya juga secukupnya. Kencaran juga enak pemirsa. Kentalan juga enak. Sedingin nih dik. Gak dipakai bumbu apa-apa dik? Tak usah. Sudah jadi pemirsa. Ustaz dipanen aja. Tepung dicipi pemirsa. Udah kata dicipi kok. Minyak di sini masih 15.000 pemirsa. Di sana berapa pemirsa? Berapa pemirsa? Minyak Fortune loh. Enggak tuh sedikit celup-celup gede. Iya. Tidak taruh sini ke pergi baik. Biar panas sih. Oke, pemirsa sudah diisi semua yo. Terus mengko dimasukkan di tepung terus mari ngono digoreng. Tadi pemirsa, ini mau lali nek berpindah dan ini yang bilang. Tak cuci tangan dulu ya. Soalnya aku nek mulai ini gak bisa ya pakai ini. Cuci tangan. Panas ya. Wah diulet-ulet jadi satu. Nah kurang tepung coy beratnya pemirsa di kandeli bisa ditambahi tepung lagi ya dik. Iya. Yeah. Sampai penuh aja nih woy secukupnya semanu wajah nih muate tuh kok ditambah unu gila pemirsa ditambah kriwul ditambah kriwul. Nah Probolinggo jenisnya tahu berontak pemirsa terus mulai garing kita coba tak balik pelan-pelan mau apa lagi nganu tahu ini gede-gede momol lagi pemirsa. Nah, di sini suara aku sih kena di bulawah barang. Membuat cemilan yang sangat simpel-simpel lagi pemirsa. Monggo sahabat manisnya send request bikin cemilan apa aku tak belajar. Kalau ada yang apa di kasih saran ya pemirsa soalnya masih belajar. Pemirsa diangkat dulu. Tiriskan. Kecilkan dulu, cuci tangan lagi. Mau buka cuci tanganku pemirsa. Dilakukan sampai selesai pemirsa. Ingko ketoyet, kosongnya luat agune banyak. Ingko banyak isa jadi ya. Walah enak terus ngano Dewi kabeh nang sisan wis karek tiga sedeng mas sedeng pinggir kene lho wis selesai tidak pemirsa tinggal satu kae pinggir kono tinggal satu habis pinggir di kita buat apa ya buat apa ya masih pemirsa ntar dibuat payah ini nambahi air sedikit lagi pemirsa sudah matang sudah ditiriskan tak taruh di piring dilanjut iki malik iki loh pemirsa sampai kualan ya Allah menul-menul kayak sing goreng pemirsa menul-menul kok ben garing nganu dik ora coba dik
Sam. Terusan sih. Tiriskan. Garing. Agak enak. Gosong sedikit ya pemirsa. Agak gosong tapi garing. Selesai. Oh, apa ya Edik? Ada tepung sisa pemirsa. Saya juga kayak ala pinky manis sih. Mbak. Duh, duh. Duru meneh deh. Kelet ora ini. Moga-moga gak kelet pemirsa. Bisa nih wajahnya kan lain. Kecilkan oke. Gak ya. Angger kulino digasak gak kelat ya pemirsa. Wajar sih. Oh. Ini sangat dewe ngono ya, pertama. Heeh. Pertama. Iya. Aku yurung sama ya. Kade, wis diteruskan. Buat Pak Tukang. Ini kayak duri gitu nih. Cekan duri dek. Nah. Buat Pak Tukang, kok Mbak Erna juga dikasih soalnya juga ini ya pemirsa. Cuma itu, terus ini payah E. Payah E pemirsa. Jadi nop di payah empuk jadi. Cuma ambil itu payahnya. Ah, sudah panas loh. Sekarang bagian aku yang bukan yang bikin tak jadi. Ada mas, semua nak. Iku dhek go. Sing siji. Iya, duduk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lombok dicebi lombok. Enak dik, wah dilongkas ke aku mencoba ini. Tidak gagal. Alhamdulillah. Kok ini pemirsa. Ini sudah dingin pemirsa. Mantap. Panasan. Panasan. Ini yang ngono dik. Panasan pemirsa. Jadi panasan tidak gagal. Terima kasih buat sahabat manusia dimanapun berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pemirsa, buat sahabat manusia dimanapun berada, tolong ditulis kritik dan sarannya. Soalnya aku juga belajar pemirsa. Bisa request bikin cemilan apa bisa request. Yang muda-muda ya pemirsa. Hah? Yang muda-muda pemirsa susah ngalangel. Soalnya lagi belajar juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas dukungannya dari dulu sampai sekarang. Terima kasih sudah support channel Arismanise. Tak dukungan semoga panjenengan sehat selalu, susah lancar, rezeki lancar, panjang umur, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Mohon maaf ya pemirsa jika ada tutur kata dan perilaku kurang berkenan dari aku. Di hati pemirsa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari tim Aris Manisnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.